Halo netizen, balik lagi di Topsik Channel Indo. Setiap negara di dunia memiliki kekuatan militer yang digunakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara itu. Selain itu, kekuatan militer juga digunakan untuk bersiap siaga apabila terjadi kerusuhan maupun peperangan. Namun di dunia ini ada beberapa negara yang tidak memiliki kekuatan militer loh. Negara apa sajakah itu? Namun, sebelum kita masuk ke 8 negara yang tidak mempunyai kekuatan militer, jangan lupa subscribe Topsik Channel ya guys, agar kedepannya channel ini bisa memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif untuk kalian semua. Andorra. Andorra tidak memiliki angkatan bersenjata yang terorganisasi dengan baik. Walaupun tak berkekuatan militer, Andorra pernah menantang perang terhadap Jerman. Andorra juga tercatat pernah bergabung dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1931 untuk menjaga perdamaian, ketertiban, dan membebaskan sandera. Andorra membentuk polisi nasional. Polisi tersebut terdiri dari 240 personel. Syarat menjadi anggota polisi nasional tersebut adalah laki-laki dan memiliki senjata api. Urusan kemiliteran Andorra dibantu oleh Spanyol, Prancis, dan NATO. Seperti halnya pada tahun 1933, Prancis menurunkan pasukannya untuk menghentikan kerusuhan. Costa Rica. Sebenarnya Costa Rica pernah memiliki kekuatan militer. Akan tetapi pada tanggal 1 Desember 1948, Jose Figueres, presiden saat itu, menandatangani undang-undang penghapusan militer. Peraturan tersebut sebagai akibat dari perang saudara yang telah menewaskan sekitar 2.000 orang. Penghapusan kekuatan militer ditandatangani dengan dihancurkannya Kuartel Bella Vista, markas besar Angkatan Darat. Costa Rica membuat perjanjian bantuan resiprokal inter-Amerika sehingga apabila terjadi penyerangan di Costa Rica, 21 negara siap membelanya. Kepulauan Solomon. Pemerintahan di Kepulauan Solomon stabil hingga tahun 1998. Setelah itu, hingga pada tahun 2006 terjadi kejahatan yang dipicu oleh konflik etnis. Karena tidak memiliki tentara, negara yang terletak di Samudra Pasifik ini terpaksa meminta campur tangan negara lain. Selandia Baru dan Australia adalah dua negara yang siap membantu mempertahankan keamanan dan ketertiban di Kepulauan Solomon. Kedua negara tersebut telah membentuk kerjasama dengan pemerintahan Kepulauan Solomon. Nauru. Nauru merupakan negara yang berbentuk pulau yang bisa dikatakan sebagai negara pulau terkecil di dunia. Negara ini hanya memiliki luas 21 km persegi. Karena wilayahnya yang kecil, para penghuninya menganggap bahwa kekuatan militer tidak diperlukan. Untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negeri, Nauru hanya mengandalkan polisi. Kemiliteran negara ini mendapat dukungan dari Australia dan negara-negara Mikronesia karena Nauru memiliki hubungan erat dengan negara-negara tersebut. Palau. Palau juga menjadi salah satu negara yang tidak memiliki kekuatan militer. Walaupun Palau memiliki polisi, saat perang terjadi mereka hanya butuh bantuan pertahanan. Kepolisian di negara ini hanya untuk melindungi warga sipil. Pada tahun 1983, Palau menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat yang membuatnya menjadi negara protektorat Amerika Serikat. Untuk itu, Palau akan mendapat perlindungan penuh dari negara adik kuasa tersebut jika sewaktu-waktu terjadi kekacauan atau peperangan di negara ini. Pulau Marshall. Pada tahun 1983, dalam Compact of Free Association, Pulau Marshall diberi status sebagai negara yang berdaulat. Sama halnya dengan Palau, walau berdiri sendiri sebagai negara, Pulau Marshall masih terikat dengan Amerika Serikat. Karena hal itulah, negara ini tidak memiliki kekuatan militer. Segala pertahanan dan keamanan diserahkan sepenuhnya kepada Amerika Serikat. Samoa.
Samoa juga menggantungkan pertahanan diri kepada persahabatan antar bangsa. Memang, negara ini memiliki polisi, tetapi polisi tersebut tidak dianggap sebagai kekuatan militer. Pada tahun 1962, Samoa membuat perjanjian dengan Selandia Baru. Dalam perjanjian tersebut, Selandia Baru bersedia untuk melindungi Samoa apabila terjadi perang maupun invasi dari pihak asing. Namun perjanjian dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh kedua pihak tersebut. Vatikan. Vatikan hanya memiliki luas 0,44 km persegi, sehingga dapat dikatakan sebagai negara terkecil di dunia. Negara ini juga tidak memiliki kekuatan militer. Dulu pernah ada kekuatan militer yang melindungi negara dan paus, yaitu Noble Guard dan Palatine Guard. Pada tahun 1970, Paus Paulus VI menghapus dua kekuatan militer tersebut. Dan saat ini ada pasukan Garda Swiss yang melindungi Istana Vatikan dan Paus. Ada juga Garda Mary, tetapi hanya dianggap sipil, yang menjaga ketertiban umum, kontrol lalu lintas, pengawasan perbatasan, dan penyelidikan aktivitas kriminal. Nggak kebayang banget jika ada kerusuhan terjadi di negara-negara tersebut. Pasti penanganannya agak lambat dan membutuhkan waktu. Namun kok bisa ya, mereka menganggap remeh dari kekuatan militer. Mungkin mereka berharap selalu hidup dalam kedamaian. Tapi juga mungkin ada baiknya berada di negara bebas militer, karena jadi tidak dianggap sebagai ancaman dan terbebas dari banyak intrik politik internasional. Ya, semoga negara-negara tadi tetap hidup dalam kedamaian. Itu tadi video mengenai 8 negara yang tidak memiliki kekuatan militer. Jika kalian gak suka video ini, silakan dislike. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta berikan komentar dan masukan untuk video selanjutnya. See you guys!